Hello guys, selamat datang ke Mas Wira Official TV. Hari ini ada masalah sedikit untuk Wira Hitam nih, yaitu ramai pemain-pemain kereta, terutamanya kereta buatan Malaysia, panggil nih sebagai OSU. Ada yang cakap untuk I return lah, ada yang cakap host apa nih, tah macam-macam lah orang cakap host nih. So host nih sekarang saya selalu kekurangan, bukan kekurangan lah, habis terus kalau tak cek. Tengok guys, kosong, baru dua hari sebelum ini saya top up penuh, sekarang kosong. So benda ini pernah terjadi, kosong ini dah tiga kali terjadi case macam inilah. Dulu ready terbocor, lepas tu baru-baru tu ada satu penutup kat sana tu, hitam tu leaking. Sekarang saya suspek dari host ni, sebab kalau kamu semua boleh nampak itu ada bocok dan terus menitik. Kalau dia akan terus menitik, kalau engine sudah start, air sudah return, bocok lah. So hari ini saya nak tukar, sebab dah tak boleh lah guys, dah koyak. Tu basah. So guys, stay tuned. So perlukan tenaga sikit lah bos, kalau mau tarik hose yang sudah lama menempel di sini kan, melekat di sini. Kamu boleh tengok kan, tengok sudah bocor di bawah ni. Saya boleh rasa ada koyak dari sini sampai sini. Tengok, syukur lah, selalu cek kan, kalau tidak cek memang tidak tahulah, kesian ini. So kita buka dulu lah. So atau pulang sama kamu, mau tarik ke mana, atas dulu kah, bawah kah dulu, sama sih ya bos. Oke gua bosku, hose kita sudah keluarkan. Seperti yang kamu tengok, posisi asal dia macam ini. So yang bocor bagian bawah nih bosku, bagian bawah ini sudah kuyak. Tengok karat menempel-nempel. Sebab saya ini memang tidak pakai coolant lah bosku, tapi saya rajin tukar air lah. Nah kadang-kadang setiap 1 bulan atau 2 bulan saya tukar air radiator itu, bagi air baru. Sebab saya dari dulu, dari kata lama memang macam itulah. Kalau tengok dari host ni, lubang host ni, ni yang dorang selalu bilang selalu sumbat. Saya pun tidak tahu ini ada sumbat kah, tidak sumbat kah. Tapi tiada guna juga saya mau cek, sebab host ni sudah keras, lagipun sudah patah. Kepala dia sudah tertinggal dekat pipe sana.
Yo, nanti saya pasang yang baru lah. Harap-harap Cipeteng tidak kehabisan air lagi lah. Oke, guys. Harap tidak ada masalah lah lepas ini. So itu cara-cara dia top up air balik, sebab air yang ada dalam tangki itu, radiator itu sudah habis itu. Kita keluar masa kita buka itu tadi. So boleh teruskan lah. Panas bosku.